Alhamdulillah. Gimana sih Pak Haji? Biar panahnya bisa tepat di tengah gitu. Iya, susah Pak Haji. Kagak ada yang susah kalau kita ngelakuinnya dengan bersungguh-sungguh. Kuncinya konsentrasi yang tinggi, fokus ame titik arahnya. Terus kita harus yakin kalau panah yang kita lepas itu bakal tepat sasaran. Oh, gitu ya Pak Haji. Sekarang giliran Ucup kan ya. Ucup kan juga mau jago main panahan kayak Pak Haji. Cipli juga Pak Haji. Kamu mau juga kan Din? Aku mau Dit. Tapi aku takut. Gak usah takut kok Denis. Ini kan cuma latihan. Ya kan Pak Haji? Bos, itu bos. Sama, kamu tuh lho. Aduh, tanganmu itu lho. Bikin aku gak bisa lihat. Kalau sampai celaka gimana? Maaf bos, tapi itu bos, lihat. Kalau cuman mana kayak gitu doang sih kecil, sopo. Gitu aja ibu, sopo. Emang bos bisa? Eleh. Gampang itu sopo, kecil. Nah, tarik Dit. Atur napas. Keluarin napasnya pelan-pelan. Iya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Yah, melenceng Pak Haji. Emang kudu sering-sering latihan Dit. Kagak bisa sekali langsung tepat sasaran ya? Iya Pak Haji. Ya udah deh. Saya masih ada urusan dulu di kelurahan nih. Yang lain masih pada mau latihan kan? Mau Pak Haji. Nah, Dit. Ini panahnya ya. Ani tinggal di sini. Baik-baik ya. Ingat yang tadi saya bilang. Konsentrasi, atur napas, dan jangan buru-buru ya. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denis, kamu mau coba gak? Enggak, Dit. Aku enggak bisa. Kamu pasti bisa, Den. Ingat kata Pak Haji, kan? Kak, konsentrasi. Tapi... Denis, sekarang tutup mata kamu. Kamu bayangin aja. Kalau kamu itu pemanah yang hebat. Kamu pasti bisa, Denis. Ayo, Denis. Sakit. Makanya kalau latihan itu yang benar. Tahu udah benar kok bang. Cuma tadi Chris, ayamnya. Nggak usah nyalain ayam. Nih lihat atlet panahan yang sesungguhnya beraksi. Atlet panahan? Siapa bang Jarwo? Pakai nanya lagi kamu Cup. Wis kalian lihat nih. Lihat nih tangan itu mesti lurus. Nggak boleh goyang. Hiat, set. Lah, Bang Jarwo, kok pakai hiat? Itu sih silat, Bang. Ini yang namanya kuda-kuda. Memang mirip silat. Lihat nih. Bos, nggak kena sasaran, Bos. Aku tahu, Sopo. Tapi itu cuma permulaan. Belum panas. Lihat lagi nih. Emang kalau udah panas bisa kena, Bos? Hus, udah, diem aja kamu semua. Yet, set, 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 set. Bang Jarwo, memanah itu harus tenang, Bang. Nggak bisa buru-buru kayak gitu. Masih belum panas ya, Bos? Ini juga udah tenang kok. Pake ngajarin segala kamu, Dit. Wes, sekarang tak jamin kali ini enggak bakalan meleset lagi. Tawo, kamu diem aja ya. Satu, dua, hucu. Wih, waduh. Wih. Lari, Bos. Waduh, ya kok malah kesini tawonya. Waduh, tolong. Kabur.
aduh, ya, wes, 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 aduh, aduh, tawon, aduh, maafin ya, aku udah sengaja lo ya ini, wes, 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 ya, waduh, ampun, tawon, wah, bang Jarwo, bang Jarwo, bang Jarwo, bang Jarwo, Adit, bang Jarwonya kok nggak ada, Adit? Bos, bos. Itu Bang Jarwo. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ada apaan nih? Ente kenapa, wo? Mangkanya, wo. Kalau ngelakuin apa-apa ento, kudu hati-hati. Kalau kagak, ente rasain sendiri kan akibatnya. Iya, Bang Haji. Itu juga udah hati-hati banget kok, Bang. Tapi ya itu. Sopo tahu-tahu pakai bersin. Kalau ente konsentrasi bener, wo, itu suara bersin kagak bakal bikin ente kaget. Kagak bakal ente terganggu. Iya, iya, Bang Haji, iya. Nggak lagi-lagi deh latihan panahan. Wes kapo aku, Bang. Yang sabar ya, Bos. Waduh. Halo.